Stres adalah kondisi normal yang dimana semua orang pasti pernah mengalaminya. Asalkan tidak berkepanjangan, stres bisa menjadi positif yang membuat kita menjadi lebih kreatif. Tetapi, stres yang berkepanjangan, apalagi di masa pandemi ini, dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kita loh. Bahkan, pada saat semua kegiatan termasuk belajar mengajar itu sudah diperbolehkan untuk luring atau offline, masih banyak nih siswa atau mahasiswa yang merasakan takut sampai stres untuk menghadapinya. Nah, berikut ini adalah cara mengatasi stres sebelum pembelajaran offline atau luring dimulai. Yuk disimak. Yang pertama, kita harus mengakui dan menerima kalau kita sedang berada di fase stres, karena stres itu adalah suatu kondisi yang normal bagi setiap manusia. Yang kedua, kalau kamu sedang merasakan stres, kamu boleh kok cerita ke orang lain, misalnya ke orang tua, ke teman, ke sahabat, atau ke pacar juga boleh. Yang ketiga, belajar untuk melakukan regulasi stres seperti olahraga, yoga, atau stretching kecil-kecilan juga bisa banget. Yang keempat, melakukan stabilisasi stres dengan teknik pernafasan, tarik nafas yang dalam, tahan, abis itu keluarkan lewat, atau bisa juga melakukan butterfly hug. Yang terakhir adalah berpikir positif, karena penting banget nih buat kita untuk mengelola pikiran kita agar tetap positif. Segitu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Dadah!